Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbah Ahmad Official, channel yang selalu dinanti-nantikan seluruh rakyat Indonesia. Oke, untuk kali ini kita akan mereview sesuatu yang seperti yang di judul. Kita akan mereview semua jenis bako. Sebelumnya jangan lupa ngopi dulu untuk mengawali kegiatan kita. Oke, sekarang di depan hadapan saya sekarang sudah ada beberapa macam bako. Ini ada beberapa jenis, macam, dan juga pastinya beda rasa-rasanya. Oke, kita perkenalkan dulu, kita perkenalan dulu satu persatu. Pertama, satu tiga. Yang pertama ini adalah ini bako Garut. Garut. Ini bako Garut yang tipis. Dan selanjutnya ini apa namanya? Ini Kalituri kalau nggak salah. Terus ini kelihatan. Ini bako tanpa nama, yang ini tanpa nama, tadi kata orangnya ini tanpa nama, mungkin dia nggak ada namanya. Tuh, terus yang selanjutnya ini masih sama seperti yang ini Garut, bako Garut sama seperti yang ini, tapi dia terlalu lembut dan kuning. Ini sama ini tadi yang Kalituri. Terus ini ada lagi bako Bali. Ini Bali guys, ini bako Bali. Ini keren kan bentuknya, keren tuh. Ini bako Bali ya guys. Terus ada lagi yang bako kemasan. Ini adalah Matahari, bako Matahari. Dia bercukai, ini ada cukainya. Kita buka cukainya, kita buka kemasannya. Ini tanpa cengkeh, ini tanpa bumbu, nggak apa-apa guys. Ini adalah bako Matahari. Ini bako Matahari. Itu ada lagi ini juga kemasan bakonya nih. Ini mereknya Klos Mul. Ini mentol guys ya. Ini mentol bakonya ini. Ini bako mentol, rasa mentol. Ya, gua lihat ada berapa macam. 1 2 3 4 5 6 7 macam. Ini ada cengkeh. Sebagai cengkeh sebagai bumbu nih. Sambil dan dipapir. Sama aja. Oke. Sudah di hadapan kita sudah ada banyak sekali bako. Jadi sekarang kita akan review satu persatu, guys. Oke, kita mulai dari yang ini. Yang agak apa namanya? Yang tidak terlalu nyegrak. Oke, sambil melihat video ini jangan lupa yang subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe channel kita. Karena saya ini juga membeli loh guys. Ini pakai modal rumah samu. Oke guys, subscribe guys. Kita review yang ini guys. Ini yang bako Garut. Bako Garut kita pakai cengkeh yang ini aja. Kita pakai cengkeh ini. Kita rasakan sensasinya. Ini mungkin durasinya agak cukup lama guys, karena banyak sekali yang akan kita lihat seperti ini. Tuh ya. Oh, ini kebesaran juga. Waduh, nggak jadi guys. Sabar guys. Ini sudah jadi. Kita akan review satu persatu. Mang. Guys. Mana guys? Koreknya hilang. Oh ini guys, kita review gimana rasanya bako Garut ini guys.
mantap tenang. Waduh, film brodoli guys. Tidak terlalu kerasa. Ah, mantap. Coba kita yang lain ya. Ini tidak terlalu kerasa. Masih kalem lah. Kodokannya masih kalem. Coba kita ganti yang lain. Kita ganti yang ini guys. Ini juga sama seperti yang ini. Ini Garut, tapi dia versinya yang lembut. Bako yang agak lembut ya ini ya. Jualan sama? Ini kita pakai tengkar yang ini aja. Ini sama ya, ini bakunya sama seperti yang ini. Kita apakah ini jenisnya maksudnya? Namanya. Ini jenisnya ini agak beda, yang ini lembut, ini agak kasar guys. Coba kita rasakan apakah rasanya beda. Coba kita rasakan apakah beda rasanya sama yang ini. Ya mirip-mirip sih, tapi lebih anu apa namanya, lebih kerasa ini tambah tidak kerasa ini guys. Oke, kalau saya suruh milih ini sama ini, milih ini kayaknya. Ini agak kalem gitu, tidak terlalu kerasa. Apalagi sekarang saya sebenarnya lagi batuk, jadi tidak terlalu bisa merasakan gitu. Corona. Enggak lah. Merokok itu sehat guys. Karena orang sakit merokok pasti nggak enak. Kalau merokok enak berarti dia sehat. Oke, kita ganti coba yang mana ya? Ini nanti saya rokok lagi loh, jadi nggak mau badirin ya. Kita coba yang Kali Turi dulu apa ya? Ya Kali Turi. Kita coba yang Kali Turi sekarang. Yang ini Kali Turi. Tadi yang ini apa yang ini ya Kali Turi? Yang ini kan. Ini Kali Turi, mungkin ini agak nyegrak. Ini Kali Turi, guys. Ini agak bedanya sama ini ini besar-besar ini. Lintingannya juga. Terus ini coba kita pakai cengkeh yang ini, guys, bumbu yang ini. Kita pakai bumbu yang gendang. Coba kita rasakan. Ini linting. Kalau bakunya gede-gede kayak gini susah dilinting, guys. Udah besar-besar terus garing gitu loh ya, tidak terlalu bunyi kebesaran, tidak terlalu basah, jadi garing susah dilihat. Coba kita rasakan yang ini guys. Gak enak kayak yang ini, wah nyegraknya enggak jelas ini rasanya. Ini rasanya bau ya lo. Nyegrak sampai ke hidung-hidung ini juga kan. Pengus. Ini untuk tenggorokan saya tidak pas. Ini mungkin kalau cocok ini untuk bahari ini kayaknya.
Arif sama Panggi. Oke, kita tampung dulu di sini. Setelah ini kita coba yang ini mentol, guys. Mentol untuk akhiran aja ya, supaya habis merasakan semua terus dingin gitu di mulut. Ini kita yang ini bako tanpa nama. Ini enggak tahu kenapa namanya tanpa nama, mungkin dia belum dikasih nama. Kita kasih nama. Ini kali turi. Ini kali seputih aja ya, kita namain kali seputih, bako kali seputihnya nih, guys. Saya benar mau batu ini kan. Kita coba yang ini, guys. Yang bako tanpa nama. Kita pakai yang bako tanpa nama. Apa yang akan terjadi rasanya, guys? Waduh, ini juga susah dilinting. Banyak kecengah dengannya. Coba kita rasakan. Enak ya, bagus nih. Tanpa nama. Oke, kita coba bagu yang ini, guys. Wow. Ini namanya bagu Bali, guys. Gila. Cuma bagu ada, guys. Kalau mau mabuk bagu sini, guys. Tempat saya ini masih murah banyak. Silakan ke sini. Ini lebih enak loh, guys, kalau kayak gini, guys. Ini. Ini tinggal sobek pinggirannya kayak gini. Gepeng dia. Waduh, kebanyakan ya, guys. Seperti ini, guys. Kita mereview. Mungkin konten selanjutnya juga masih tentang bako. Karena ini masih banyak, nanti akan kita goreng apa kita apakan. Karena masih banyak loh, guys. Kalau enggak, kalau dibakar satu-satu kayak gini kayak masih lama sebulan gak habis ini, guys. Kita review yang bako Bali, guys, ya. Ini bako Bali, yang ini. Kita review bako Bali sekarang. Rasanya mantap yang Bali nih, guys. Mantap. Ini kerasa banget, guys. Jadi makin kesini ternyata makin dosis, ibarat dosisnya itu makin tinggi, guys. Jadi agak lama-kelamaan agak nyegrak. Yang ini mantap ini. Oke, kita lanjut ke yang ini udah. Kita yang ini aja. Ini bako matahari, guys. Ini tanpa cengkeh, dia juga enak. Ini nggak usah pakai cengkeh ya. Ini bakonya kuning warnanya. Sekali lagi, sambil melihat, yang belum subscribe silahkan subscribe terus di share.
ini nggak kerasa sama sekali guys, rasanya kayak kertas. Ini nggak kerasain rasanya seperti rasa papernya doang. Ini segini tadi harganya 4.000. Ini 6.000 ya. Ini mentol yang ini. Ini sama sekali nggak ada rasanya. Belas ini. Apa sudah tenggorokan saja udah jebol apa gimana ini? Sama sekali nggak ada rasanya asli. Wangi tapi. Coba kita yang mentol. Ini yang terakhir. Kita yang mentol. Iklan guys, ada orang. Ini yang mentol. Jadi ini banyak penontonnya guys. Ini para bakukers semua pada melinting semua ini juga. Tuh lihat lihat. Tuh lagi menunggu sisa-sisaan reviewan ini guys, ngantri. Udah kesini lagi kesini. Ini yang mentol ini tadi. Ini juga dikasih baku nggak ya? Dikasih tengah nggak? Kasih dikit aja lah. Yang sekian aja. Ini barat rokok itu yang mentol itu loh guys, kalau rokok jari. Wah ini seger banget guys. Isis di mulut. Min gitu, rasa min. Ini cocoknya untuk ya untuk seperti sekarang inilah agak-agak batuk jadi yang min gitu agak lega di tengah. Apalagi kalau minting ini harus dibarengi dengan kopi hitam yang pahit dan marinya yang pas lah supaya nyodoknya itu mantap. Oke guys, dari sekian bako ini yang mantap tadi, yang ini sebenarnya yang bako Bali yang rasanya nyegera. Ini cocoknya untuk Panggi, untuk Mbak Hari pakai yang ini, yang kalau beliau pakai ini udah nggak kroso guys. Ini tadi Garut, ini juga Garut. Jadi sekian previewan bako kali ini. Ini sudah banyak sekali macam-macam jenis-jenis bako dan emang setiap bako itu mempunyai rasa yang berbeda-beda tergantung selera kita. Kita mau pakai yang nyegera atau yang kalem atau yang min atau yang bisnis, tidak ada rasanya sama sekali. Oke, mungkin sekian review bako kali ini. Silahkan yang ingin mencoba, tergantung kalian mau pilih yang nyegera atau yang tidak nyegera atau yang min. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan di share ke teman-teman kalian semua supaya channel ini makin berkembang dan saya bisa mendapatkan uang. Oke guys, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.